Ya, hari ini kita akan membuat kitchen cabinet 2 buah yang akan datang seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan simak di video ini. Jadi yang tadi kita kerjakan sebelumnya adalah kita memotong untuk membuat panel. Ini kayu 3/4 inci. Untuk dibikin adalah dua sisinya samping, satu di bagian atas dan satu bagian bawah. Di dalamnya dibikin rabbit untuk masukkan panelnya nanti. Step ini bisa di skip kalau kalian mempunyai kayu 3/4 mili yang banyak atau yang lebih. Ini saya melakukan bikin panel seperti ini karena untuk menghemat. Ini nanti panel utamanya yang di dalamnya adalah ini kayu 3/8 inci atau 10 cm. Nanti akan dimasukkan ke dalam rabbit tersebut. Ini rabbitnya bisa kita masukkan dalam perakitannya nanti. Kalau perhitungan Anda pas, perakitan ini tidak sulit. Tapi kalau ada kekurangan sedikit ya bisa harus diatur sedikit untuk agar perakitannya tidak susah. Itulah gunanya kita melakukan ini namanya dry fit. Jadi kita mencobanya sebelum diberikan lem. Nah, inilah dia yang nanti panelnya akan seri seperti ini. Ini akan saya bikin 4 buah untuk 2 set kitchen cabinet. Ini untuk di bagian sampingnya. Ya, mari kita lem.
dia panel yang sudah kita lem, sudah disambung semuanya. Tapi kemarin sebelum saya lem ini, saya berikan pocket hole ini untuk mempermudah perakitan dan supaya tidak harus diklem, karena klem saya juga tidak banyak. Kalau misalnya Anda punya klem yang banyak, ini tidak perlu dilakukan. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah membuat namanya stretcher, yaitu yang menghubungkan antara side panel 1 dengan yang side panel yang kedua. Karena ini saya kepingin panjangnya 140 cm, jadi stretchernya 140 cm dikurangin ketebalan dari 2/3/4 inci, jadi sekitar 136,4. Mari kita potong. Jadi inilah stretchernya, dan di bawahnya itu adalah yang ini adalah nanti untuk lemar laci paling bawah. Yang kedua yang kecil adalah untuk yang stretcher bagian bawah, dan yang paling tinggi adalah yang untuk stretcher yang atas. Ini akan disambungkan dengan pocket hole ini semuanya. Panjangnya ini 136,4. Karena nanti targetnya adalah hasil akhirnya 140 cm. Inilah stretchernya, sudah terpasang yang bawah dan yang atas. Berikutnya kita akan memasang support untuk di bagian bawah, untuk yang akan menahan dari lemari yang paling bawah. Jadi ini sudah selesai di bagian bawah dari kabinetnya. Berikutnya kita akan menghubungkan face frame-nya. Ya, ini untuk face frame-nya sudah dipotong. Jadi ini ada 3 buah yang panjang untuk kepanjangnya. Ini 2 untuk tingginya, dan 2 ini adalah akan menjadi center dividernya. Nanti akan dibikin dengan pocket hole semua dan lem. Yang satu ini belum dipotong ke ukuran terakhir, karena nanti akan diukur setelah yang lain sudah dirakit.
Ya, inilah face frame-nya yang sudah jadi. Bentuknya seperti ini. Nanti akan dipasang di bagian depan dari kabinetnya. Mari kita pasang. Ya, inilah dia face frame yang sudah dipasang. Kita lihat bentuknya seperti itu. Di bawahnya masih diklem karena lemnya tidak belum kering dan tidak bisa diskrup karena kayu di sebelahnya adalah 1 mm 10 mm. Jadi kalau untuk diskrup sangat-sangat susah. Jadi masih diklem. Berikutnya adalah kita akan memotong support untuk bagian paling atas untuk toppingnya dengan laci bagian tengahnya. Ya, mari kita potong dulu.